sore. Ternyata lokasi ini cocok sekali untuk ditanamin pohon religi. Mudah-mudahan nanti warga sekitar sini bisa merasakan manfaatnya ya. Tapi janji dirawat, janji ya. Karena memang kalau nggak dirawat kita nggak akan merasakan manfaatnya pastinya. Kalau kita merawat pohon itu, setelah besar nanti, insya Allah di sini akan lebih rindang, lebih sejuk ya pastinya, karena ini adalah jalur utama. Jadi harapan saya kedepannya semua bisa sama-sama membantu, semua sama-sama bisa melestarikan juga dan juga menghijaukan pertama jalur-jalur yang membutuhkan penghijauan ini. 3, 2, 1.